Dewi Persik akui sudah putus komunikasi dengan Ruli sejak 2 bulan lalu. Kami tidak baik-baik saja. Dewi Persik mengaku hubungannya dengan Ruli memang tidak baik-baik saja. Wanita yang disapa DP itu mengatakan sudah tak berkomunikasi sejak 2 bulan lalu dengan sang kekasih. Ia pun cukup terkejut saat mengetahui bahwa tunangannya memeluk wanita lain. DP menduga bahwa Ruli sedang banyak masalah sehingga memutuskan mencari wanita lain. Kebetulan hubungan kami memang tidak baik-baik saja. Jadi mungkin banyak masalah yang dihadapi, katanya dilansir dari kanal YouTube Intense Investigasi. DP mengaku bahwa ia dan Ruli sudah tidak berkomunikasi sejak September lalu. Maka dari itu DP tak berani menyebut Ruli selingkuh atau karena hubungannya pun juga sudah renggang. Kami tuh sudah tidak ada komunikasi dari September. Jadi kalau dibilang selingkuh ya nggak tahu ya jelasnya. Sementara itu DP belum percaya Ruli selingkuh jika belum melihat dengan matanya sendiri. Selama nggak kelihatan mata saya sendiri, seandainya itu memang terjadi, mungkin lagi banyak masalah, ujar DP.